dan kaca Avanza macet, tidak bisa dibuka. Jadi nggak bisa dibuka. Otomatis. Jadi nggak. Jika ditekan nggak kasih starter deh. Kalau starter, jadi perbaiki ini. Ada fuse itu mas? Ada fuse apa-apa ini enggak? Jadi, jadi dibongkar. Napa nih mas? Ini mas nih. Napa nih yang rusak nih? Nggih. Sintreng. Jadi diperbaiki ini. Jadi enggak bisa dibuka kacanya, kaca power window-nya. Enggak bisa dibuka sama sekali. Terus lampu sein juga mati. Ini dibongkar. Bawah tadi dibongkar ini. Diperbaiki sama Mas. Tadi dicek di reset sama aki juga nggak bisa. Aki negatifnya dilepas nggak bisa. Jadi terpaksa dibawa ke bengkel. Ini dinyalakan sama Mas. Isi kontak. Jalan Pandaan Bangil, Langgeng Dinamo Bangil. Ada dua langgeng di sana tadi sama sini. Langgeng Dinamo. Ah, ternyata bisa. Itu apanya, Mas? Sekring, Pak. Aku enggak ngerti sekring sing ndi. Ya, Mas, lihat. Ternyata sekring yang di dalam, nggih. Oh, pecah ya, Mas ya? Gak kurang memang ini gak kurang nih? Ya kacanya terlalu berat, dipaksa bisa 15 teman-teman ya ini ya. 15 sama 7,5 sekringnya. Beda sama sekring yang di mesin beda mas ya? Ya beda lah, setiap kali beda. Oh enggak. Jadi di dalam ada sekring lagi di sini yang di kap mesin tadi ada tapi enggak apa-apa kelihatannya. Jadi sekringnya ini diganti. Sudah masalahnya beres, tinggal buka. Oh, ditutup sih. Pintunya tertutup. Ya, nah, tekan dulu baru deh nyalain. Nyalain karena jadi kuncinya dia nyala coba. Leting. Nyala enggak? Oke. Jadi kunci untuk pintu harus terkunci rapat baru dia bisa berjalan. Masalahnya sini. Iya. Cuma di langgeng ini, langgeng dinamo bangil. Jadi di sini langsung dibetulkan langsung bisa cepat. Ganti fuse-nya aja Mas ya. Apa Mas? 10.000. 10.000 jadi kita mengganti ini aja. Jadi kalau jalan langsung diganti ini ya. Di bangil saya posisi di bangil. Jalan Pandaan Bangil. Untuk memperbaiki Avanza yang kacanya macet, tinggal diganti fuse-nya aja teman-teman ya. Fuse-nya yang rusak tadi 7,5 ampere diganti ini. Jadi pastikan cadangannya 15 ampere. Diganti di dalam.